Akhirnya datang juga lo. Mana aja lo selama ini? Yoi, ibarat perang, gua harus siapin strategi dulu dong. Strategi apaan? Ya kalau gua kasih tahu, namanya bukan strategi dong. Bener juga sih. Pak, gua udah siap nih. Masih ada juga dia ternyata ya? Masih ada lah kak. Terus jadi gua harus gimana nih? Oke, jadi menurut gua, pokoknya lu jangan sampai dia main di bawah ring. Here we go. Oh yes! Kan jadi kasih jarak bang. Pake jelek. Pake pake jelek. Gila lu ya? Oh! Gua tau orang lu kenal lama. Lawan Kelly capek nih. Nembak di link, jalan guys, jarak aja. Jalan lah. Yo! Udah ke jalan guys. Ya ampun. Besok gue mau wasit dah. Iya masih ada wasit sih emang. Wasit. Sekarang ya wasit. Wasit. Wow. Ada orang bersih. Push. Bersih. Ada wasit sekarang dia nggak. Oke okay, enak nih. Curang juga nih emang. Push ya. Yo. Wow. Gua ada permain sama lo. Boleh. Nah nih. Aduh, gue ngaco ngirinya. Hahaha.
jangan ada foul begitu. Go, referee. Fall in. Oke, mulai dekat jaganya, guys. Mulai darat. Apa-apain lu lihat. Wah, gila nih, keras nih game-nya. Coba yang omong kalau tembakan dapat masuk. Hati-hati, ya. Hei. Ya, masuk. Harus. Oh, poin aja bisanya dia tuh. Enggak poin aja bisa. Ah. Oh, bos. Oh. 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 Si. Kok dia masuk ke lapangan, Refri? Ya kan mau rebound. Dia mau rebound. Ini masuk lah. Ini tuh kalau orang gua berantem. 5-4. Bang Renzo 5. Ih. Oke. Gua anjing. Gue udah gak pernah latihan nembak, kalau gue latihan nembak sih bahaya. 2 poin. Nah, 6 nih pak. Ini gak dijaga, ini kalau bisa 2 poin kenapa harus 3 poin? Tapi nanti poin belum ada yang masuk. Tambah nembak tuh satu. Tujuh enam. Sama tujuh orang volley. Iya kan? Hitung referee. Ada referee. Ya. Yeah. Curang banget sih dia orang. Karena lo katanya kalau di ini. Lu mana juga lu? Ini pertandingan nih. Daily Purwanto. Gua tadi jahatnya orang. Makanya biar lemah.
kenapa? Emang geram. Iya. Coba kan kayak gitu. Bahaya deh. Baru datang ke sini baru ngasih. Enggak ada lagi ya, Bang. Ya, enggak yakin gua dua kali, Bang. Anjir. Gua temuin deh 9. Asik. Ya seru game-nya. Kuenya busuk. 8. Lagi lagi bu. Kalau belar habis, tembak coba. Ah, busuk kan. 3-2. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Kelly. Kita break dulu setelah yang berikut ini. Kita coba satu babak lagi. Kali ini gue serius. Justru tadi gak serius? Belum lah. Jangan dong, jangan alasan dong. Ya aku gimana mau serius kalau usia aku udah segini. Tapi aku persiapkan dulu mindset gue. Abis ini kita satu babak lagi. It's gonna be a game. Okay. Deal. Lagi serius nih. Ih.
kedua ya. Ada apa hari ini, guys? Gak usah perlu panas-panasin mesin. Astag! Tangan tersit! Block! Block! Masuk ya. Enggak lu mas. Emang. Berapa sih? Kalau
itu. Bisa dong. You see the trip down, fit it up. Car in the giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I been on the flex, I'm flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't no. No. Denis Sumargo final IBL 2008. Kelly Purwanto. Yo, welcome back di Basket Live. Yo, good game brother. Yo, kita main hari ini yang benar-benar fantastis banget, dan gua akuin hari ini ada dua orang ternyata selain Abraham Wenas yang berhasil untuk membuat gua lebih serius, dan gua happy banget. Kelly, gokil lu, Kel. Kel, lu usia lu sekarang 37 tahun ini, tapi lu masih fit banget. Rahasia lu apa sih, Kel? Yeah. Dan apa lagi lu masih bisa gerak gitu segala macam? Yang pasti karena kan latihan rutin. Yeah. Terus yang pasti jaga kondisi, kan. Maksudnya kita kan nggak boleh tuh tidur malam sekarang. Yeah. Harus kurang juga. Dan beda lah sama umur dulu ya, masih muda, masih kuat. Kalau sekarang tuh udah berasa banget, jadi lebih baik tidur cepat. Paginya udah latihan. Oke. Okay. Nah kalau lu sebagai pemain senior yang juga udah punya banyak sekali prestasi, yang sebentar lagi akan menjadi seorang legenda basket Indonesia juga, apa tips lu buat anak-anak muda yang pengen mengejar mimpinya sebagai seorang pebasket yang banyak sekali mengidolakan Kelly Purwanto? Intinya sih satu ya. Pertama, lu harus jangan cepet puas. Yang kedua, itu saya yang pertama jangan cepet puas. Yang kedua, jangan sombong. Okay. Karena yang sombong lo doang. Yang boleh sombong gue. Itu statement lo dari Kelly. Jadi orang lain nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau gue boleh ya? Boleh. Jago lah. Oh iya. Lanjut aja. Ya udah, terus sama. Ya udahlah, yang pasti lo kan harus berdoa sama Tuhan karena semuanya emang Tuhan yang udah atur lah. Betul, itu nasihat dari Kelly. Jadi banyak berlatih, nggak boleh sombong, harus banyak berdoa. Kita juga jalani harus penuh hati. Kel, gue sendiri juga sangat tertarik untuk ngobrolin karena waktu kemarin gue ada sama Panji ngobrolin tentang final 2008. Oh, iya. Itu banyak banget ya. Iya, banyak banget yang notice dan banyak banget yang nyari videonya. Mungkin kalian bisa cari final 2008 ya. Yeah. Itu kita ngalahin SM di final. Final. Dan itu buzzer beater. Nah, mereka nanya gitu loh. Kan soalnya gue bilang gini, waktu itu gue berharap Kelly menembak bola itu. Yeah. Kan emang gue passing ke lu. Yeah. Tapi waktu itu kan kaki gue kan cedera engkel. Gue parah kan. Lu ingat gak yang darahnya sampai ke atas? Itu engkel gue retak, terus gue paksain main. Jadi gue berpikir saat itu bukan gue yang harus mengeksekusi. Pertanyaannya adalah, orang banyak pengen tahu kenapa gak lu tembak waktu itu. Pertama, segitu percayanya gue sama lu. Asik. Iyalah, gitu percaya gue sama lu. Pacaran ayo. Terus percaya gue sama lu. Lu tuh scorer. Gue pertama posisi gue point guard. Iya. Dan gue tahu, wah gue juga, gue gak bisa maksain gue nembak karena emang tipikal gue satu bukan shooter, point guard, dan lu kan yang lebih dipercaya lah harusnya untuk bikin skor. Yeah. Makanya gue bikin situasi yang gue agak ke dalam gitu kan. Betul, akhirnya, betul, lu mancing. Mancing, terus ada jaga gue, baru gue kasih gue. Betul. Lu sedikit maksa, dan masuk tadi. Iya, iya, maksa tapi masuk ya. Emang dari tadi juga main yo, itu agak aneh itu. Nah pertanyaannya, Kel,
untuk banyak sekarang point guard atau playmaker yang mungkin tidak sadar banget bahwa fungsi dan tugas mereka harusnya sebenarnya memberikan umpan atau memberikan keleluasaan untuk point scorer ya. Nah, itu yang dilakukan Kelly sebenarnya. Jadi dia membuka peluang untuk pemain lain untuk bisa mengeksekusi. Cuma satu pertanyaannya. Waktu itu kan gue cedera parah, Gel. Kenapa lu yakin banget gue bakal bisa masukin? Masalahnya ankle gue tuh kan lu tahu sendiri. Iya tahu. Itu insting, lu udah gak punya pilihan, apa lu udah pasrah aja? Makanya gue nge-drive ke posisi ke arah lu kan, ke arah lu. Dan itu dia, makanya gue bilang lu dingin smart. Lu gak mau ngambil resiko. Lu bilang aja lu gak mau ngambil resiko. Kalau gue gak masuk, gue yang kena. Tapi lu sempat berpikir gitu kan? Kayak, kalau gak masuk, gue yang kena. Pernah gak? Gak jujur. Ya, di situasi itu gue gak tahu. Pasti ada situasi gitu kan. Cuman, enggak lah, di situasi itu gue emang ambil putusan. Ya lu nih, lu pasti bisa lah lu bikin skor dibanding gue. Yeah. Bukannya gue iniin gue sendiri. Tunggu, di sana ada pemain lain yang juga bisa bikin skor. Kenapa lu ke gue? Di dekat gue. Oh iya, di dekat gue. Gue drive ke arah sini, ada lu di situ. Kosong yang jaga sana. Lu majuin gue oper. Oke, itu memang refleks lu lah. Yeah. Tapi itu satu umpan yang bagus banget dan akhirnya gue bisa eksekusi juga dengan agak susah. Bukan mudah, jadinya susah. Yoi. Nah, gue lihat juga lu juga cukup aktif nih, Kel, di YouTube lu. Kita lihat YouTube lu namanya apa? Kelly Purwanto. Kelly Purwanto, di sini kalian jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk share karena konten-kontennya juga cukup menarik walaupun tidak ada editing ya. Sendiri gue. Nah, ya, jadi itu gimana ceritanya lu bikin YouTube dengan apa lu bikin dan sepolos itu? Awalnya gue pakai pas COVID ini nih, pas pandemi ini kan karena di rumah aja terus jadi nggak tahu mau ngapain, gue bikin workout gitu. Awalnya workout tentang basket lah istilahnya, biar kita bisa share pengalaman kita yang udah kita punya, gue share di situ cara dribble yang baik gimana, bla bla bla. Nah akhirnya lanjut ya terus sampai sini ya. Sekarang gue bikin konten kayak man to man gitu. Terus ada challenge-nya juga, tapi biasa satu poin gue hargain, misalnya 1 poin atau 10.000 atau 20.000 itu sebenarnya bukan taruhan, maksudnya challenge saja. Jadi yang biar lawan gue otomatis jadi serius nih, jadi semangat atau gimana gitu kan. Oke. Main-main doang. Jadi sebenarnya itu adalah untuk mengisi waktu luang lu ya. Tapi pertanyaan kedepannya akan lu kembangkan lagi atau lu berhenti di situ supaya orang lain bisa unsubscribe? Pasti akan berlanjut ya, kan ya kita kan juga pasti banyak banget yang pengen lah istilahnya ngelihat kita kan, ibaratnya lu juga legenda basket Indonesia. Jangan, gue belum legenda pak. Dalam proses melegenda. Oh, iya. Asik. Tetap sombong. Gue basket sombong aja. Gue gak suka pakai legenda. Berat tadi pinggang. Gitu. Jadi orang pasti pengen ngeliat kayak Sumargo masih main basket. Gue juga pasti di luar sana pasti pengen lihat. Yang pecinta basket pasti pengen lihat kan gue gimana sih main dia sekarang apa gimana gitu. Oke, berarti kalau begitu jangan lupa kita support juga channelnya Kelly Purwanto dengan cara kita tonton, terus kita subscribe, kita bagi ke banyak orang sehingga pertumbuhan channel-channel basket di Indonesia juga makin bagus. Mungkin pesan-pesannya cuma tambahin lagu dikit aja, Kel, ya. Soalnya agak boring ya. Nanti gua ajarin ya. Oke, kalau begitu, Kel, thank you banget udah datang ke sini. Gua sangat appreciate banget. Satu hal yang gua petik hari ini adalah ternyata usia itu bukan menentukan bahwa dia akan melemah, tapi dia akan lebih berpengalaman. That's smart. Thank you, Gil. Okay. So game-nya jadi steril. Oh, sombong. Ini tuh mudah. Lihat nih. Itu doang. Abrahamo enak. Gue nonton kayaknya video sebelumnya nggak sekeras itu katanya. Nonton sekeras itu. Gue tapi kalau yang menang siapa ya gue megang Denny. Ya pegang Bang Denny lah. Mana aja lo sih? Masih sibuk gua. Nanti gua kabarin lo deh. Kabarin ya. Yeah. Kak, kenapa nggak lo aja sih yang langsung one on one sama si pembasket sombong? Jangan buru-buru dong, bukannya gue takut. Tapi, ibarat perang, lo harus tahu medannya dulu. Itu baru namanya smart player. Boleh juga lo? Iyalah, lo tahu gue. Jadi gimana? Lo bantu gue nggak? Oke, gue bantu. Pak, gue udah siap nih. Oke, pokoknya lo main semaksimal mungkin ya. Gue pengen tahu dia masih bisa main nggak, biar keluar semua kemampuannya dia. Okay.